Sahabat aksi yang dirahmati Allah. Wah, aksi. Indosiar. Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, beribu-ribu macam nikmat. Dari mulai kita nikmat mendengar, melihat, meraba. Hei. Apa-apa ya. Dan nikmat kita mencium jumlahnya. Kali ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Bagi ayi ala irobiku madu kajiban. Bisa. Terus. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nikmat untuk melihat. Apakah kita bisa menjaga nikmat yang telah Allah berikan ini? Belum tentu kita bisa menjaganya, mensyukurinya, menikmatinya. Karena kita setiap hari sering melihat Dajjal, Dada dan Kujal di jalan. Banyak sekarang Dajjal dan apa-apa ayam berkeliaran. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita pendengaran, kenikmatan untuk mendengar, maksud saya kenikmatan untuk mendengar. Ini malah kita pakai kenikmatan untuk mendengar itu untuk mendengarkan sebuah desah-desah yang tidak wajar. Itu tidak boleh, itu betul. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nikmat untuk menggenggam, memegang, dan menggunakan kedua tangan kita dengan baik. Ini malah kita pakai dengan kata-kata apa itu namanya? Astagfirullah. Tidak boleh pemirsa. Saudara, Allah Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nikmat untuk menggunakan kaki, berjalan, melangkah. Nikmat yang seharusnya Allah berikan ini kita pergunakan untuk mengabdi kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat aksi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Subki, Mas Subki. Siap. Terus. Kita harus mensyukuri panca indera yang telah Allah berikan, yang tadi saya sebutkan, mendengar, melihat, meraba, dan melangkah. Kita harus mensyukurinya. Tapi kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan iman dan Islam yang ada di dalam sanubari hati kita. Kenikmatan hati ini sungguh sulit untuk menjaganya. Turun kali ini. Hati, gimana hati itu yang harus, yang bisa mengungkapkan keikhlasan. Ikhlas, mengungkapkan ikhlas itu tidak hanya bisa digunakan oleh bibir, namun harus dengan hati. Bagaimana kita telah mengungkapkan cinta kepada wanita, kita harus ikhlas. Ikhlas, tahu lagi lu? Dengan itu, marilah kita menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan beribadah kepadanya, bertakwa kepadanya, dan memohon ampun kepadanya. Sebagai mana dalam firman Allah? Kutuni astajibaku. Betul. Ah, ini dulu. Ini harus ya. Cukup.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.